Ribuan orang mengepung sebuah rumah di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Kamis, 22/2024, sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat, di dalamnya tengah bersembunyi seorang sopir truk yang diduga melakukan tabrak lari. Polisi berjaga untuk mencegah aksi main hakim sendiri. Menurut salah satu warga, sopir truk ini melaju dari arah Kecamatan Besuki. Sesampai di Desa Waterkroyo, sopir menabrak warga, namun malah melarikan diri. Sesampai di Simpang 4 Bandung, sopir kembali menabrak warga, lagi-lagi terus melaju ke arah Durenan. Sesampai di SPBU, lagi-lagi sopir menabrak warga hingga memicu kemarahan warga.